Halo Tribuners, Vanessa Angel, aktris kelahiran Jakarta tahun 1991 ini dikenal lewat berbagai judul sinetron, film, hingga FTV. Mengawali karir sebagai fotomodel majalah remaja karena menuruti keinginan sang ayah, Vanessa akhirnya benar-benar terjun ke dunia hiburan. Sinetron pertama yang dibintangi Vanessa berjudul Cinta Intan di tahun 2008. Saat itu usia Vanessa masih 17 tahun. Dia juga dikenal lewat peran sebagai Rika di sinetron populer Inayah pada tahun 2009, yang juga dibintangi oleh Sandi Aulia. Beberapa judul sinetron antara lain Heart Series 2, Tiga Semprum Mengejar Surga, Laila Majnun, Kutukan Cinta, juga Nadine. Bersama dengan kesuksesannya di sinetron, Vanessa sempat menjajal dunia film dan tercatat 3 judul film pernah dibintangi ibu satu anak ini. Seperti Taring, Seleb Kota Jogja atau SKJ, dan MBA atau Married by Accident. Di tahun 2011 hingga 2018, Vanessa disibukkan dengan berbagai judul FTV. Tak hanya dunia seni peran, Vanessa pernah mencoba dunia tarik suara. Pada tahun 2012, Vanessa bersama Niki Tirta merilis single berjudul Indah Cintaku. Vanessa ditahan di rumah tahanan atau rutan kelas 1 Surabaya Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur selama 5 bulan dan bebas pada 30 Juni 2019. Dia juga sempat dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan denda karena memiliki psikotropika. Terlepas dari kasus-kasus yang pernah menimpanya, Vanessa mulai kembali menata hidupnya sejak menikah dengan Bibi Ardiansyah pada awal tahun 2020. Mereka juga kerap membagikan momen kebersamaan mereka di media sosial. Karena bersikap apa adanya, pasangan ini mendapat banyak cinta dan perhatian lagi dari masyarakat. Vanessa dan Bibi dikabarkan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal yang terjadi di Tol Jombang arah Surabaya pada Kamis 4 November 2021. Ikuti terus informasi menarik lainnya di seluruh akun media sosial Tribun Medan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!